Memasang spanduk di depan toko kita bisa meningkatkan penjualan kita. Bagaimana bisa begitu? Yuk, disimak penjelasannya. Hai guys, yang baru mampir ke channel ini dan yang belum subscribe, harap di-subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Enjoy! Manfaat penggunaan banner yang pertama adalah dapat membuat bisnis dan produk Anda terlihat kepada publik, terlebih jika bisnis yang sedang dijalankan tergolong baru, sehingga membutuhkan teknik promosi secara jitu dan efektif. Di samping itu, manfaat banner lainnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk Anda. Ketika melihat iklan di berbagai lokasi strategis, masyarakat cenderung akan merasa penasaran dan semakin tertarik untuk membeli. Selain itu, penting pula memberikan informasi berupa tulisan seperti slogan perusahaan, nama produk, kontak yang bisa dihubungi, alamat, dan sebagainya. Tulisan yang dicantumkan tentu harus disesuaikan dengan tujuan masing-masing spanduk. Seperti tulisan yang tertulis di spanduk saya ini, saya menuliskan menerima pembayaran KJP, CekOne Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay, Link Aja, dan lain-lain. Jadi itu menguntungkan saya karena orang bisa tahu kalau di toko saya bisa membayar secara cashless atau non-tunai di toko saya ya. Spanduk ini juga bisa berguna untuk media promosi ketika kita sedang melakukan promosi pada barang ya. Misalkan ada barang yang kita promosikan dengan harga murah, bisa kita tulis di spanduk ini dan orang-orang yang lewat depan toko kita akan bisa melihatnya dan mungkin akan membelinya suatu saat ya. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.